Hai guys, balik lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini kita dengan bapak-bapak PNS, dengan para pengantin baru. Namanya siapa? Perkenalkan, inilah Diana, owner dari Aron Cell. Walaupun berbadan gemuk dan tinggi, tetapi dalam bermain basket dia biasa-biasa saja. Aku namanya paling kasar di dunia. Ini namanya siapa? Kalau aku namanya... Kalau yang ini, namanya adalah Gia. Dia adalah seorang dokter, tapi anehnya dia sering sakit. Kalau soal basket, dia paling banyak gaya di lapangan. Gaher, malam madu, bulan madunya kemana? Bulan madunya yang pasti udah kemana-mana. Yang penting ada hasilnya. Kemarin ke Jawa nggak ngajak? Oh iya, itu kan momen spesial untuk berdua ya. Ke Jawa nggak ngajak ke Kawari. Soalnya di sana ada sesuatu urusan yang penting yang tidak bisa mengajak ke sana. Boleh nggak minta calon buat saya? Boleh bisa dilihat di sana itu banyak sekali. SMP atau? Halo, sekarang kita dengan legend. Kalau yang ini namanya adalah Elvan. Dia mempunyai 3 pekerjaan, yaitu PNS, coach, sama pencari calon istri. Ayo. Oke, apa ajudan pribadi? Oh, hey guys, lihat, pemain NBA Tasikmalaya. Sini. Hai guys. Kalau yang ini namanya adalah Evul. Dia seorang pelatih juga, sekaligus wasit. Kalau soal 3 point, dia paling jagonya. Kita pemain NBA bertiga ini. Nah, ini pelajaran ya anak-anak. Makanya nikah muda. Setelah basket, biasanya kita gak langsung pulang. Kita kumpul-kumpul, biasa bercanda ria, ngobrol, keluh kesah, pekerjaan, atau bahkan jodoh, sambil ngerokok, minum, dan mempererat tali silaturahmi. Inilah dia klub basket Mutaj Tasikmalaya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.